Terima kasih buat semua dukungan dan support mentalnya buat saya. Break UFC fans di seluruh negara dan seluruh Indonesia. Tanpa kalian saya nggak bisa kuat di jalan ini. Udah. Siap. Oke, kita pagi ini sesuai dengan hasil pemeriksaan asesmen BNNK Jakarta Selatan, kami akhirnya harus menitipkan saudara Roy Kurniawan alias Roy Hayashi untuk melakukan pemeriksaan medis yang lebih mendalam di RSKO karena ketergantungan obat yang digunakan oleh Roy cukup tinggi dan membutuhkan pendamping yang cukup serius. Untuk itu, hari ini kita akan membawa Roy ke RSKO. Saya mau ucapin terima kasih semua buat keluarga besar di sini, Aset dan saya menganggap seperti keluarga besar di sini. Thank you so much. Terima kasih buat semua dukungan dan support mentalnya buat saya. Break UFC fans di seluruh negara dan seluruh Indonesia. Tanpa kalian saya nggak bisa kuat di jalan ini. Dan saya memang sakit dan saya butuh mengalami pengobatan lanjut. Dan saya cuma terakhir untuk berpesan, jangan pernah bosan melakukan kebaikan, sebarkan terus kebaikan, niscaya akan kembali lagi kepada kamu. Itu aja. Kalau ini kosong untuk saya akan berbicara. Kondisi karo gitu. Kondisi karo. Sehat. Shock. Dan ini pembelajaran juga buat teman-teman untuk tidak membeli jual tanpa resep dan bingung juga buat kalian juga untuk bisa tidur secara natural tanpa konsumsi seperti itu. Udah berapa lama Roy konsumsi obat itu, Roy? Ya, selain saya berbicara sih. Oke, Roy ada yang ingin sampaikan? Saya pikir kami kuasa hukum Roy mengucapkan terima kasih ya kepada Polres Jakarta Selatan, Sat Narkoba, Kasat, Bu Titik, ya sudah bantu, sudah banyak sekali membantu Roy sehingga akhirnya direhab. Mudah-mudahan Roy cepat sembuh dari sakitnya, ya itu yang kita harapkan. Itu saja dari kami, ya terima kasih. Oke, teman-teman terima kasih. Sekarang kita mau berangkat ya. Pintunya buka, ketok pintu. Turun pintu. Kasih jalan dulu dong. Sebelah sana dampingi. Anggota udah? Ada buka. Oke. Udah siap. Ya. Thank you teman-teman. Thank you Bu. Dadah.